saatnya kita ambil, guys, turret yang ada di sini. Gua pokoknya pencuri turret ya. Tiba-tiba turretnya musuh langsung hilang gitu loh. Oke, kesempatan saudara-saudara, kita hajar turret yang ada di sini. Oh, musuh pada recall semua dan gameplay selesai. Oh, mantap. Oh, gua curi turret, guys ya. Mantap. Musuh lagi barbar di tengah-tengah pertandingan, dan ketika gua serang turret utamanya mereka, itu mereka pada recall semua, dan ya gua bisa memenangkan game yang satu ini ya dengan cara curi turret. Mantap dah. GG, gila. Wah, parah. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Vensal, dan kali ini gue mau main sebuah game yang berjulukan Mobile Legend. Dan kali ini teman-teman, gue akan bermain game ini, tapi gue gak akan sendiri. Gue ditemani oleh beberapa subscriber yang ada di sini. Ada 4 sih kebetulan yang datang, guys. Dan di sini kami berlima itu tuh sempat mainin gamenya ya, sempat ada gameplay sebelumnya, cuma gameplay sebelumnya itu kayak berantakan banget. Pick up hero-nya itu tuh sempat gagal, dan ya ada kekurangan marksman lah, ada yang kekurangan tank lah, dan sekarang kita akan main lagi dan semoga aja kita bisa menang ya. Dan kita akan coba start sekarang, dan di sini kita mainnya have fun aja ya. Di sini kalau misalkan kalah itu nggak masalah, dan kita akan coba bermain di sini dengan perasaan happy saja. Oke guys, kita udah sampai ke dalam gamenya, dan di sini gue akan coba menggunakan Vector ya, Argus. Kalau enggak, gue akan coba menggunakan tank Balmon ya. Oke, di sini udah ada tank, guys. Sudah ada ini juga, dan kita cuma tinggal butuh MM ya. Kita butuh marksman. Siapa yang mau jadi marksman di sini? Oke, sudah ada yang jadi marksman, guys ya. Udah ada mage, sudah ada tank juga, guys. Ini Chow ini juga berperan sebagai tank juga, meskipun dia juga kuat di damage-nya juga. Dan sini magenya menggunakan Kadita ya. Dan apakah Kadita bagus? Ya, kita coba lihat aja. Di sini gua menggunakan Flicker aja ya, guys, karena Flicker ini nih late game itu tuh berguna untuk kita langsung masuk ke pertahanan ke intinya serangannya musuh, yaitu MM, buat kita ngehajar mereka atau buat ngejar musuh yang nyoba kabur, guys. Itu bisa pakai Flicker ya. Itulah kenapa gua pilih Flicker di sini. Oke guys, gameplay yang sudah dimulai ya. Dan di sini di awal permainan, guys ya, kita akan coba untuk pergi ke gold lane, karena sebenarnya nggak ada yang ke gold lane nih. Dan di sini untuk skill pertama yang gua pakai adalah skill 2. Kenapa? Karena ini enak untuk kita nyicil-nyicil darah lawan, guys, karena ini berperan sebagai racun. Dan kita kalau misalnya sempat ngenain musuh, maka musuhnya itu akan terkena racun, dan itu bisa kayak mengurangi darahnya gitulah. Oke, dia udah pakai skill, Bung, dan kita bisa serang. Aduh, nggak ada yang kenal sih. Oke, ini hero apa ya, guys ya, gue penasaran nih. Oh, Brody atau apa ya? Atau Kipeng? Oke. Sepertinya musuh dia ada di sini, Bung. Dan kita akan clear ini saja ya. Nice. Level 2 sekarang. Oke, kita akan clear ini, guys. Dan semoga aja kita bisa clear ya. Dan semoga aja nggak ada musuh yang ngeganggu gue farming. Nyebelin banget kalau misalkan ada. Oke, nice. Oke, dan semoga aja, guys, di sini gue nggak menjadi beban ya. Pokoknya inti dari permainan ini nih, kita nggak boleh terlalu nekat. Kalau kita nekat, kita bisa mati, guys ya. Oke, kita akan coba tolong teman kita yang dari tengah. Oke, dan sepertinya emang sudah selesai yang di tengah. Kita coba ngebuff aja. Hayu, lo mau ngapain nih, Kroyan? Oke, gokil, guys. Gua kill, nice. Kita akan coba hajar ini dulu. Jika bukan aku. Oke, kita udah clear sini, guys. Kita akan coba ngajar farming ini. Oke, ini ada 3 orang, jadi kita
gak boleh terlalu gabah nih kalau misalnya ada 3 orang. Oh, pada nge-turtle, gila. Oke, okay. Gue gak bakal bisa nge-turtle sih, soalnya gue jauh. Dan, oh ini apa nih, agak merah-merah. Oke, okay. An ally has slim, oke, okay. Nice. Temen kita guys, ada yang apa? Ada yang dapetin si turtle-nya. Wah, gila. Gua melihat tanda-tanda kemenangan sih. Waduh, ini Kaditanya ngapain lagi? Kayaknya dia nge-lag deh. Double kill. Gila, cowoknya. Keren. Oh, ada yang nge-lag guys tadi. Pantesan. Oke. Okay. Ntar dulu. Semoga aja nggak ada yang mau nyoba nyolong ini ya. Oke. Okay. Sip. Dari sini gue baru kill 1 guys. Oh iya, gue baru ingat untuk yang harus gue tingkatin itu adalah skill satunya. Harusnya sih seperti itu guys. Soalnya skill 1 itu tuh salah satu yang paling penting. Oke, kita akan coba ke tengah dulu. Buff sini juga udah habis. Kita akan ke sini aja ya. Oke. Kabur, kabur. Waduh. Oh gila, 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 gila. Kita bantu atau gimana ya guys? Tapi kalau misalnya gue bantu yang di bawah, nanti yang di atas ini turretnya bakal kecuri. Oke, jadi kita seperti ini aja ya. Aha. Oke, kita dapetin apa, suatu senjata yang cukup bagus ya, yang bisa meningkatkan attack speed kita. Eh, ini kurang dikit. Oke, okay, sip. Oh, gila guys. Teman-teman gua pada pro semua. Oke. Okay. Flicker telah siap. Oke. Okay. Gila sih. Wow, ada ultinya Hellcard. Oke, okay, nice. Kita akan coba clear minion dari sini, guys. Dan semoga aja aman-aman aja. Gak ada tanda-tanda musuh, Bung. Ini teman-teman gua pada perang di sini semuanya. Semoga aja mereka baik-baik aja. Oke, ada yang terkill. Oke, gila. Teman-teman gua guys, pada pro semua. Oh, ini ada musuh nih. Iya lo, mau ngapain lo, ha? Mau ngapain lo? Ah, itu bisa tuh. Itu bisa tuh. Ya. Nice. Loh. Wah, gila. Di triple kill guys sama Kaditanya. Gua cuma dapat assist, tapi enggak masalah sih, dapat assist 3 ya. Tadi gua juga sempat nge-ulti dan dapetin beberapa darah terus dikurangi darahnya. Oke. Okay. Ini sepertinya mereka bakal, waduh, ini Hellcard-nya ngulti. Ini ada peperangan di mana nih? Oh, di sini. Waduh. Wah, Kaditanya mati. Oke, okay, turtle-nya masih aman, guys. Dan karena sepertinya musuhnya pada kumpul di tengah, kita akan coba colong si ini nih, turret-nya nih. Sambil kita siap-siap untuk kabur kalau misalnya ada musuh ya, karena emang gitulah cara main saya, guys. Ada musuh ya. Kita akan coba bantu teman kita untuk nge-turtle. Oke, sip. Gila. Pokoknya kalau misalkan tim kita udah ada yang nge-turtle, maksudnya sudah bisa merebut turtle guys, itu udah enak ya. Mau ngapain lu? Hah? Mau kemana? Tidak bisa. Aduh. Tadi harusnya bisa sih guys ya. Andaikan tadi apa, si hero nya itu tuh nggak di ulti sama Angela, harusnya bisa tadi. Oke. Dan di sini teman-teman gua pada pro semua ya. Dan ini cow-nya gila sih, cow-nya pro banget. Ini siapa sih yang pakai cow? NXR, siapa ya? NXR. Oke. Dan di sini kita belum ada ulti, so jangan nekat persis. Aduh, malah kesini lagi. Oke.
Aha. Oke, ini lagi ada perang di bawah, guys. Kesempatan untuk kita nyolong turret. Oke, kita akan serangnya di sini. Please, semoga aja gue bisa colong turret yang ada di sini dan nggak jadi beban gitulah ya. Gue nggak enak banget, guys, kalau misalnya jadi beban di tim yang satu ini. Oke, ini lagi ada peperangan. So, gila, cownya guys, cownya hebat sekali itu cow. Oke, nice, gue kill dan wipe out. Wow, gila sih ini timnya bagus banget. Padahal sebelumnya kita main dan kalah telak sih. Gila, guys. Oke, ini rame banget. Jangan terlalu gegabah ya kalau misalkan rame. Kita clear ini dulu. Habis itu bentar. Nah, sip. Oke, attack the turtle. Oke, kita akan coba ke sini. Dan kita akan menyerang turtle-nya ya. Yuk, kita sama-sama yuk. Ayo kita serang turtle-nya dan tereliminasi. Wah, ini tanda-tanda akan menang sih, guys ya. Ini tanda-tanda akan menang. Oke. Gila, timnya GG semua atau mungkin kebetulan nemu musuh yang seperti ini ya. Oke. Waduh, apa ini? Ah, tolong. Enggak, flicker dulu. Ya, terlalu banyak musuh di situ. Gila, guys. Oke. Teman-teman gua pada mati di situ. Dan cownya gila, pro banget cownya. Gila sih. Gila, cownya GG. Oke, nice. Oke, dan sini cownya mati ya, kayaknya terlalu nekat ya. Mentang-mentang udah kill banyak ya. Gila. Oke. Sini kita colong turretnya. Aha. Tidak. Jangan mati. Yah, mati. Oke. Gue baru inget, guys, gak ada ulti ya. Gila sih, guys. Gameplay yang bagus. Oke, dan sini gue dapetin equipment baru. Apa nih? Oh, ini ya. Ini bagus banget sih build yang satu ini. Kalau misalnya kita udah dapetin senjata itu enak banget ya buat bunuh musuh. Oke. Kita clear dulu, guys, minionnya. Dan di sini aku mau coba nge-push turret yang ada di atas ya. Semoga aja nggak ada musuh yang ngajar yang ada di sini. Oke. Kill terus. Oke, nice, heal card-nya dibantu, guys, sama Angela. Oke, semuanya ada di bawah, guys. Jadi ini kesempatan kita nyolong turret. Ayo kita nyolong turret. Oke, nice. Turretnya diambil. Oke, sip. Wah, gila, enak sih ini. Enak sekali, guys, ya. Jangan terlalu nekat ya. Pokoknya kita hajar beberapa, kasih beberapa damage ke turret utama, habis itu kita kabur. Oke, kita ambil buffnya juga, jangan lupa. Buff sangat penting di sini, Bung. Oke, sip. Ini attack sekarang atau kapan nih? Attack sekarang atau kapan, guys? Di sini cownya mati sih. Oke, nice. Ini saatnya ulti, Bung. Nice. Oke, nice. Aha. Tidak. Ah, gua mati, guys. Oke, tapi nggak masalah. Gua sempet kill berapa tadi? Satu atau dua ya? Oke. Kabur. Waduh, ini cownya mati. Wah, gila. Wah, mentang-mentang ya kill 14, guys. Terlalu nekat ini. Oke, dan kita udah sembuh di sini, guys. Apa nih? Argus counter HC bisa itu. Oke. Aku di sini anu ya. Curi turret dulu. Bentar. Tapi ini anu ya, musuhnya bisa ngelihat rencana aku ya. Oke, ya udah. Gak masalah, guys.
Enggak. Ini ada yang komen nih. Itu Bang Versus enggak pakai emblem Assassin. Iya sih, soalnya emblem fisikal punya gue, guys, itu levelnya 50-an. Jadi kayak eman banget gitu loh. Aha. Saatnya kita ambil, guys. Turret ya ada di sini. Gue pokoknya pencuri turret ya. Tiba-tiba turretnya musuh langsung hilang gitu loh. Oke, kesempatan saudara-saudara. Kita hajar turret yang ada di sini. Oh, musuh pada recall semua. Dan gameplay selesai. Oh, mantap. Oh, gua curi turret, guys ya. Mantap. Musuh lagi anu apa? Barbar di tengah-tengah pertandingan. Dan ketika gue serang turret utamanya mereka, itu mereka pada recall semua. Dan ya, gue bisa memenangkan game yang satu ini ya, dengan cara curi turret. Mantep dah. GG, gila. Wah, parah.